Selanjutnya, ini ada t-shirt dari Fred Perry. Ini adalah tip ringer t-shirt gitu untuk tag-nya. Tuh. Ini ada tag-nya. Ini tebel ya dia tag-nya. Tuh bukan KW-KW, ini dijamin original 100%. Tuh. Untuk detailsnya, t-shirtnya nih kita lihat ya, ini dia ada logo-logo Fred Perry-nya nih di sepanjang lengan dan pundak, lalu nyambung ke bagian leher seperti ini. Nah, di bagian lengannya dia ada ringernya ya, karena ini namanya ringer tee, jadi untuk neckline, dan di bagian lengan dia ada kayak listnya gitu warna navy seperti ini tuh. Nih bagian kanan dan kiri. Untuk lebih jelasnya seperti ini tuh. Nah, lalu ada logo Fred Perry-nya juga, bordir Fred Perry di bagian depannya, kecil ya, nggak terlalu heboh tuh, warna putihnya juga jadi kontras gitu. Ini belakangnya polos. Nah, untuk dalamnya ini ada apa namanya, label Fred Perry-nya tuh ya, supaya lebih jelas. Ini kita fokusin lagi untuk di bagian logonya seperti ini tuh ya. Ini cukup simple tapi tetap keren buat kalian cowok-cowok yang mau pakai t-shirt tapi tetap bisa terlihat rapih. Ini bisa jadi pilihan. Nah, langsung aja ya order langsung di website kita di dofepi.com.